Hari ini Samantha mau tampil lomba dance bareng teman-teman. Tapi Samantha sedih nih buat tampil lombanya. Soalnya Samantha ditinggal papa kerja. Kira-kira papa bisa datang gak ya ke pentas Samantha? Dan Samantha bakal tetap tampil dance atau malah gagal? Jangan lupa dukung Samantha dengan cara klik tombol subscribe-nya sekarang. Subscribe ya. Jumpa lagi bersama Samantha dan Astri. Kakak hari ini mau kemana kak? Mall. Ngapain ke mall? Pentas. Samantha hari ini mau lomba. Tuh ada Aski juga di sana tuh. Halo Aski. Samantha mau ganti baju dulu. A few moments later. Nih kita mau apa ini kak? Kuncir-kuncir. Oke. Nah ini sekarang Samantha mau dipakein eyeshadow. Sekarang Samantha mau dipakein face painting nih guys, kayak gini nih tuh. Apa, itu bentuknya kupu-kupu tapi tadi jadi kepompong nggak apa-apa ya kak? Nih guys, aku lagi dipakein ketembe-ketembe. Jadi ini tuh mutiara-mutiara di rambut guys. Tapi Samantha manggilnya tuh ketembe-ketembe. Nah, gak mirip ketembe guys. Yeay, selesai Samantha. Oke, ini Mama lagi ngelukis Elena. Wah, udah gitu aja ya. Guys, nih kita udah selesai make up-nya. Teman-teman juga udah pada jalan. Sekarang kita mau langsung ke Amplas karena lombanya di Amplas. Doain nanti performnya Samantha lancar dan bisa juara ya, Kak. Satu. Yang penting udah berani, ya. Yuk, langsung aja kita berangkat, guys. Nah guys, sekarang kita udah nyampe di Mall Amplas dan Samantha-nya juga udah ngumpul bareng teman-teman Samantha. Jadi nanti Samantha bakal tampil bersembilan anak guys. Yuk, kita langsung aja lihat Samantha bareng teman-teman Samantha. Dan sekarang kita lagi nunggu di sini di belakang panggung. Sebentar lagi kita mau dipanggil guys. Ayo kita lihat Samantha main bareng dulu sama temen-temennya. Sebentar lagi kakak mau tampil loh. Hah? Siuran? Iya, sebentar lagi Samantha mau tampil. Tapi aku pengen papa nonton aku. Oh iya, kata papa, papa mau nyusul. Terus papa mana? Ya, mungkin masih ada kerjaan sih papa kak. Mana, gak apa-apa ya tampil. Tapi gak dilihatin papa, gak apa-apa ya. Maunya ini ya, maunya bareng papa ya. Gimana ya kak ya? Yaudah kita tunggu aja ya. Ntar lagi kan kakak tampil. Siapa tahu ntar lagi papa nyampe ya. Katanya Samantha hari ini ada dance. Papa barusan dikabarin sama mama. Ternyata Samantha tuh nungguin papa. Pengen disuruh lihat dance Samantha. Waduh, papa ada kerjaan baru bisa kesini guys. Tapi semoga gak telat ya. Tapi sih biar Samantha gak sedih, papa cari mainan dulu di sini atau mungkin cari apalah biar Samantha seneng nanti pas papa dateng. Maafin papa gak bisa datangnya telat gitu ya. Kayaknya Samantha nggak butuh mainan sih guys, butuhnya mungkin papa beliin baju yang bagus. Ya coba yuk. Mas ada baju buat anak nggak mas? Oh ini kayaknya bagus nih.
Nih guys, kayaknya bagus guys baju buat Samantha. Apa-apa beli ini aja ya guys buat Samantha ya guys. Oke mas, kita ambil yang ini cepet dibungkus ya mas ya. Oh iya. Ya nih, ya guys kita langsung bungkus kita kasih ke Samantha. Alhamdulillah, Papa masih sempat bisa nyampe sini. Tapi itu sama tadi udah mulai perform. Wah, untung Papa kebagian bisa nonton. Ayo semangat Samantha. Pasti bisa menangin lomba ini, Sam. Tapi kalau nggak menang juga nggak apa-apa. Yang penting udah perform. Udah selesai itu Samantha, Papa tinggal datangin dia. Papa mau surprisein pakai hadiah ini. Oke guys, kita datangin Samantha guys. Nih Samantha udah selesai ya Sam ya? Iya. Nih keren ya kak ya? Mantap. Ma, apa? Tapi Papa di mana? Wih, Papa. Papa udah nyampe belum ya kak ya? Ya, tapi kalau Papa nggak belum sempet nonton sama saya ya nggak apa-apa. Mungkin Papa lagi ada kerjaan, ya. Udah sama kan di situ guys. Kita sunat dulu ya. Nanti next perform ada Papa ya. Samantha. Papa nggak lihat perform aku ya? Lihat. Papa tuh tadi kerja, nggak sempet. Nah, Papa akhirnya izin buru-buru buat datang ke sini. Ternyata sempet. Tadi Papa lihat di pojokan sana, walaupun nggak sama Mama. Papa nonton ternyata. Nonton tahu. Nih, Papa ada hadiah buat kamu. Wow, nah. Papa beli apa? Baju buat Samantha. Mama nanti beli sendiri lah. Coba dulu. Sendiri ya, ini buat kakak soalnya dicobain coba. Nah, bagus nggak? Suka nggak? Keren. Ini udah selesai mah? Udah. Pulang yuk. Belum. Oh belum. Pengumuman. Oh ini lomba mana sih nunggu pengumuman ya? Iya. Oh ya udah deh, yuk kita tunggu pengumuman lomba Samantha menang apa nggak? Semoga aja ada hasil yang bagus. Yuk.
nih guys, sebentar lagi pengumuman pemenangnya guys, dan semuanya udah pada tampil, semuanya keren-keren ya Pak ya. Ada yang masih kecil sampai yang udah gede, ada yang dari modern dance, ballet, hip hop. Enggak, ballet. Ballet ya. Oh, hip hop gitu. Papa lebih suka yang mana? Hip hop sih. Mama lebih suka tari jaipong. Mana ada kamu? Oke, kita tunggu dulu pengumumannya. Oke. Okay.